Agama Islam ini agama yang menyempurna, agama yang cukup lekat, agama yang comel. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia sekali. Oleh kerana agama kita tu agama yang paling sempurna, agama yang paling comel. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min." So, agama yang terpilih, agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah agama Islam. Dan agama Islam ni bukan satu keistimewaan untuk kita saja. Maknanya jangan ingat agama Islam ni untuk umat Nabi Muhammad saja. Tak, salah. Agama Islam ni agama yang terpilih, agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk semua Nabi dan semua Rasul dan semua umat. Sebab tu kalau kita baca Quran, start suratul Baqarah, siapa ke surah Fatihah, kita akan jumpa ya dengan banyak ayat, ya banyak Nabi yang mengaku ke dia beragama Islam. Sebagai Nabi Ibrahim, wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Okay. Dalam ayat lain, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Nabi Ibrahim kata أسلمت لرب العالمين. Bukan setakat aku saja. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. So Nabi Ibrahim pula dia wasiat, dia pesan ku anak dia. Nabi Ibrahim dia pesan ku anak dia dua orang, ya. Anak Nabi Ibrahim ni dua orang. Ishaq dan Ismail. Wa wassa biha Ibrahim bani. Nabi Ibrahim wasiat kepada anak dia, Ismail dan Ishaq. Kemudian Ishaq pula dia wasiat ku anak dia Yaqub. Sebab semua Nabi ni dia mari daripada keturunan Ishaq. Melainkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sore jahuk mari daripada keturunan Ismail. Ya? Okey. So apabila Nabi Ibrahim dia pakai agama Islam, dia pun turun ke anak dia, dan dia wasiat ke anak dia suruh pakailah agama Islam. Okey? Nabi Yaqub pula dia wasiat ke anak dia, Nabi Yusuf dan adik-beradik dia. Okey? Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina. Tuhan dah sudah pilih agama untuk kamu, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalaulah munuk mati, mati biar Islam. Okey? Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf yang minta ni Allah Subhanahu wa taala, dia kata tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf minta dengan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mati aku ni muslim, mati aku muslim. Okey?